Selamat pagi bersama dengan SYKE, Syahril dan Ustaz Didi atau Ustaz John Daniel. Yo, dia orang kampung. Tetamu istimewa kita pagi ini. Bukan orang kampung. Tapi ada orang utara lain dalam ni. Tak. Isteri dia orang Alustar, orang utara. Jadi dia ni. Tak apalah kita nanti di sini. Okey, kita ada pemanggil. Ya, Puan Jamilah. Silakan bercakap dengan Ustaz John. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sihat? Saya ni. Nak berkongsilah sedikit mungkin. Sila. Ustaz boleh bagi pendapat ya. InsyaAllah. Hubungan di antara anak dengan ibu. Okey, saya ni merupakan cucu lah sebenarnya. Okey, mereka ni semua ada adik-beradik 10 orang. Ibu saya lah ya. Tapi masalah sekarang ini, saya ni sedang terlantar sakit ya. Jadi, bila jadi masalah yang begini, masing-masing memberikan alasan ya. Alasan yang saya rasalah bagi pendapat saya boleh kita selesaikan kalau kita nak betul-betul nak bertanggungjawab atas kat ibu saya. Ibu kita sendiri. Tetapi bila ada masing-masing mencari alasan, jadi sekarang ni nenek saya ni, ini ibu saya. Sebenarnya ibu saya ni dia warga emas kan. Jadi saya terpaksalah membantu sedangkan saya bekerja. Ibu anak ni lah menjaga nenek saya. Jadi saya nak kalau kata, bukanlah saya nak bagi orang adik-adik lain ni kelas hati. Cuma kalau mereka dengar ni ustaz bagi nasihat ya, walaupun kita ni ada alasan yang bersuami, mungkinlah alasan suami. Jadi yang tidak bersuami tu, yang ibu tunggal pun ada di kalangan adik-beradik ni. Masing-masing lah ustaz memilih alasan yang 1,001 macam alasan. Untuk tidak melawat ya? Ya, sedangkan saya tu sebenarnya menunggu hari saja. Dan hari ni pun saya buat dapat. Okey. Yalah masalahnya ramai yang memberi alasan tak nak melawat, tak nak menjaga ya. Ibu menjaga 12 orang anak. Anak tak menjaga seorang ibu kan? Okey. 12 orang anak belum tentu boleh jaga seorang ibu. Tu dia. Betul bukan? Pak wife isteri tak tentu boleh jaga seorang suami tau. Hey! Siapa suami empat? Okey, itu bukan masalahnya. Kita cerita dulu masalah yang ini dulu ya. Yang itu kita selesai masalah tu. Jelas sudah selesai masalah tu. Kenapa saya yang tanya betul? Jangan sekali ambil master. Tak perlu. Tak apa, dia PhD. PhD bahaya. Jangan dulu masuk. Okey. Allah bersalah ala Sayyidina Muhammad wa Muhammad. Puan Jamilah, saya macam ni tadi. Saya cuma nak sebut satu. Salah satu perkara yang kita kata, kata-kata orang tua-tua tu, seorang mak boleh jaga 12 orang anak. 12 orang anak belum tentu boleh jaga seorang mak. Cuma saya nak sebut kata, barakah yang ada sabit daripada beberapa karangan ulama. Kita siapa yang jaga mak bapa? Wallahualam, saya tak tahu dalam kita ni ada. Kami ada pengalaman. Saya ada pengalaman, mak bapa saya lah maksudnya. Saya bukan budak yang bijak. Tapi saya yakin barakah mak bapa saya jaga nenek saya tu. Tiba-tiba jadi macam-macam, ada pandai ilmu sikit. Hak tu, makna dia sabit daripada beberapa karangan ulama. Mak bapak yang jaga tok wan dia, nenek dia, maksud kata mak dan bapak kita jaga mak bapak mereka. Jadi mak bapak yang menjaga, anak-anak yang menjaga mak bapak mereka. Walaupun tengok hidup lagi teruk, susah ke hulu ke hilang lagi kan. Tapi barakah tu terbit ke anak. Barakah. Panjang perginya. Barakah tu terbit ke anak. Sebab apa? Macam contoh, saya bagi contoh mudah. Sofa dengan maruah. Kan Siti Hajar daripada sofa ke maruah kan cari ayam. Dia cari ayam. Dia jumpa tak ayam? Dia tak jumpa. Ayam keluar kat siapa? Anak dia Nabi Ismail. Ulang balik ke sofa maruah cari. Tapi ayat timbul dekat Nabi Ismail. Kita berulang duk jaga mak bapak kita, duk kerja apa barakah. Mungkin kita duk dalam konti sama aja kerja. Tapi barakah tu anak timbul dekat anak. Itu dia ustaz. Betul. Sebab orang kata doa ibu membawa ke syurga, doa ayah bawa kejayaan. Jadi dua-dua tu kita terlalu penting untuk kita gabungkan. Sebab kita semayang kan hayya 'alas solah. Malam menuju kejayaan ya. Betul. Jadi haraplah Puan Jamilah punya adik-beradik ni dengar kan. Ambillah peluang ni. Ambil peluang. Kan ingat selalu, alah bukannya susah sangat pun, telefon sekarang dah canggih. Betul. Tak ada alasan dah. Semua di hujung jari anda. Melainkan kalau tak jari je ya, tak boleh tekan. Betul. Tapi saya nak ambil satu perkataan kat situ. Zaman sekarang tak ada alasan dah. Sebab apa? Siapa-siapa yang kita kata meninggal tahun 2014, 2013, memang dia tak ada alasan dah esok nak berdepan bila Allah kata malaikat tanya kita. Kita tak ada alasan dah. Tak ada alasan. Kalau dia tanya, siapa tak ambil berat? Tak ada telefon. Telefon punya banyak. Tak ada prepaid. Saya tak ada nak tengok mak saya. Siapa pula tak nak tengok? FaceTime mana? Pak tu dah. Dia kata mak apa? Video call boleh? Betul. Boleh nampak tu. Tambah pula sekarang kita ada telekomunikasi yang makin murah, makin murah, makin murah untuk kita menghubungkan. Betul. Lainlah
dulu public phone, ya tak? Dah berdua pemulu baru boleh dapat telefon. Tapi kalau tak ada public phone dulu pun. Pun tak ada sekarang. Ha, sekarang pun tak ada. Ya, tapi public phone dulu ada. Ramai je orang boleh cinta, kahwin elok apa semua. Bergayut kat bawah public phone sampai patah. Sampai patah. Bergayut sampai patah. Jahat orang tu tu. Ay, ustaz macam biasa buat. Saya pun biasa muda.